Surat Yunus ayat 84-85 tadi berawal dari seruan yang diberikan kepada kaumnya Bani Israel oleh Nabi Musa alaihi salam. Di ujung ayat itu ada penjelasan, la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Janganlah kau biarkan kami menjadi sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan jemaah yang mulia, ketika bicara tentang fitnah, akhirnya salah satu solusi bagaimana kita terhindar dari fitnah itu adalah kita tawakal kepada Allah. Nah, kemudian tawakal kepada Allah ini bisa dibedakan dalam dua hal. Pertama, dalam urusan pemenuhan keinginan kita dan keuntungan dunia, atau menahan datangnya bahaya dunia. Jadi apa yang menjadi urusan atau persoalan kehidupan dunia, kita tawakal kepada Allah. Yang kedua, dalam mencapai apa yang Allah ridho, Allah cintai, sehingga ketika kita bicara dengan bahasa tawakal, yang kita maksud adalah dalam iman, jihad, dan dakwah di jalannya. Tentu saja, dua model tawakal ini memiliki keutamaan yang hanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal untuk mencapai hal yang diridhoi dan dicintai Allah secara otomatis sudah mencakup kepada tawakal dalam upaya pemenuhan dunianya. Kenapa kita harus tawakal? Karena ada ruang-ruang lain, ada jalan-jalan lain, ada upaya-upaya lain, ada sebab-sebab lain yang seseorang itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan atau menghindarkan apa yang dia tidak sukai. Dan yang lain ini adalah sesuatu yang Allah tidak suka. Mencari harta, Allah cuma mau kita sumbernya halal, tidak mau dari sumber yang haram. Allah tidak mau kita mencari dengan cara yang tidak benar. Tapi ada cara yang tidak benar. Bahkan cara-cara yang tidak benar terkadang lebih mudah dari cara yang benar, lebih mungkin, lebih leluasa, bahkan terkadang lebih membuat kita merasa aman, karena komunitas orang-orang melakukan kejahatan atau mengambil cara-cara yang sama. Kalaupun kita tetap melakukan cara-cara yang Allah ridhoi, maka itu akan bukan memudahkan kita, tapi menyulitkan kita. Nah, pada situasi seperti inilah seorang hamba seharusnya tawakal kepada Allah. Artinya, dia sudah melakukan semua cara yang halal. Sampai pada puncak, dia tidak tahu lagi ada cara apa lagi yang harus dia buat. Di titik ini, kita harus buka pintu tawakal, masuk ke dalamnya, dan membiarkan Allah mengerjakan pekerjaannya. Saya sudah optimalkan ya Allah langkah-langkah yang saya lakukan, jalan-jalan yang saya lakukan, semua yang saya tahu sudah saya lakukan. Saya menginginkan hasil yang begini. Sementara orang di luar sana, mereka tidak dekat denganmu, mereka tidak istiqomah di jalanmu, mereka tidak beriman sebagaimana seharusnya orang-orang beriman, mereka mudah mendapatkan rezeki yang banyak. Janganlah keteguhanku untuk berjalan di atas jalanmu menjadi fitnah dan aku buruk sangka kepadamu, karena ternyata sulit, berat, hasilnya payah. Nah, wilayah inilah yang kemudian harus kita kunci dengan kata tawakkaltu 'alallah. Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, kalau dalam urusan rezeki, ini contoh yang kita ambil ini, kita tawakal kepada Allah dan hasilnya mungkin tidak sebanyak orang-orang yang tidak tawakal kepada Allah. Jangan lupa, rezeki itu bukan pada berapa banyaknya, tapi seberapa mampu kita memanfaatkannya, seberapa mungkin kita diberikan kemudahan untuk tetap taat kepada Allah. Itulah rezeki yang berkah. Karena tidak sedikit orang dilimpahkan rezeki yang banyak tapi tidak berkah.
salah satu indikator ketidakberkahan, ya tidak bermanfaat. Bapak seorang pejabat di satu instansi, eselonnya sudah sangat layak untuk mendapat jabatan struktural. Semua prosedur sudah dilakukan, uji kompetensi, asesmen dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi ternyata, mohon maaf, orang yang menjilat, orang yang menyuap, orang yang menyogok, itu yang malah dapat jabatan. Bagaimana menyikapin ini semua? Seorang yang tawakal kepada Allah, dia tidak akan ngempas. Dia lebih baik sangka kepada Allah. Alhamdulillah, secara kompetensi saya sudah bisa untuk dapat jabatan struktural itu. Tapi kemudian, ya Allah, saya yakin kau pasti punya rencana baik. Kenapa akhirnya saya belum mendapatkan itu? Tapi bukan karena jabatan itu tidak saya dapatkan, maka saya akan mengurangi fungsi-fungsi saya. Saya akan menjalankan semua kerja saya seharusnya. Saya akan menikmati ini atau mensyukuri semua ini karenamu, ya Allah. Tapi kalau ditanya keinginan hati ini, saya mau mendapatkan jabatan itu lillah, karenamu, ya Allah. Orang yang beginilah, orang yang tawakal inilah sebenarnya orang yang tidak punya curiga, orang yang tidak punya buruk sangka, orang yang tidak jelek pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kepada Allah. Karena tidak sedikit orang ketika, ya samalah, berapa kali kita dihadapkan dengan fakta-fakta cerita bagaimana ada orang yang sangat berkeinginan untuk bisa tepat waktu ikut pada kendaraan yang sama, pesawat terbang mengantarkan dia ke kota tujuan. Ternyata dia terpental karena sebab pesawat berangkat lebih dahulu, atau kemudian pesawat delay sementara dia punya urusan yang mendesak sehingga dia tidak naik pesawat yang sama. Dia marah, tapi ternyata ada hikmah. Apa hikmahnya? Misalnya pesawatnya kecelakaan di tengah jalan, rupanya itu cara Allah menghindarkan dia. Jabatan juga demikian. Tidak sedikit orang yang ketika diberikan satu jabatan, dia terfitnah, dia jauh dari jabatan, dari dekat kepada Allah, yang ternyata setelah mendapatkan jabatan tidak jauh lebih baik di hadapan Allah, malah semakin buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di posisi inilah seorang mukmin tidak akan kehilangan tawakalnya kepada Allah. Segala urusan dunianya, apa yang dia sukai atau apa yang membahayakan dia, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa memahami kata penyerahan hanya kepada Allah saja, itu harus kita posisikan dalam satu sikap. Pertama, apa yang sudah Allah karuniakan, yang dengan karunia itu kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, itu harus kita berdayakan secara optimal. Kita jangan mendapat harta yang lebih banyak, harta yang ada cuma disimpan doang. Itu tanda dia tidak tawakal itu. Dia tidak benar itu tawakalnya. Imannya kepada Allah bermasalah itu. Setiap hari doa minta tambahan rezeki dalam bentuk harta. Setiap hari Allah tambah rezekinya dalam bentuk harta. Tapi setiap hari kelebihan hartanya cuma disimpan doang. Memunculkan rasa bangga, merasa hebat di tengah orang banyak karena duitnya banyak. Orang yang seperti ini sebenarnya itu kalau dalam bahasa agama disebut tengah mendapat istidraj. Ya, kalau saya sering menerjemahkan kata istidraj itu dengan sampah. Ya, tidak ada kelebihan, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang dia dapatkan, kecuali itu hanya akan melelahkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keselamatan dirinya. Terkadang di posisi ini sering terkecoh juga kita memberikan dukungan pembelaan terhadap seseorang karena secara zahir menunjukkan sikap yang juga membela agama Allah. Tuluslah kita membelanya, sukalah kita kepadanya, padahal di saat yang sama ternyata dia juga minta tolong sama setan. Dia juga minta kemenangan, minta kemudahan,
dari setan atau jin. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan fakta orang-orang yang seperti ini? Kalau kita sadar, kita tahu, itu namanya bersyubhat, Pak. Kelas kita di mata Allah tidak jauh lebih baik dari orang yang menduakan Allah ini. Tapi cumana Pak Ustaz, tidak ada yang lain. Cuma dia yang bisa kita bela. Saya pikir kalau bahasa tidak ada yang lain, itu seperti kita menutup peluang bahwa sebenarnya Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Atau mungkin kita tergesa-gesa sehingga berakibat dari sini, atau cara pandang kita yang tidak benar. Padahal sebenarnya Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan sendiri. Sakit juga demikian. Berapa banyak orang sakit yang dia tidak tawakal kepada Allah. Dia tawakal sama setan, sama jin, sama dukun. Pergi ke sana. Dalih yang dipakai, saya sudah lelah dengan sakit saya, Pak Ustaz. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Saya ingin sembuh. Padahal Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sakit, yang mereka bersabar dalam sakitnya. Tolong dipahami bahwa kesabaran dalam sakit itu bisa diterjemahkan dengan tidak mengeluh dan berobat. Jangan lupa itu, tidak mengeluh dan juga berobat. Berobat Allah cuma anjurkan kepada yang benar. Ustaz, saya berobat ke sana sembuh, Pak Ustaz. Makanya Allah tidak suka, itu kuncinya. Bukan sembuh tidak sembuh. Kalau bicara sembuh tidak sembuh, ya mungkin sembuh 10 yang berobat sama dia. Di sosmed banyak kita temukan dukun-dukun yang sekarang sudah tampil jauh lebih qualified, lebih bonafit, dukun-dukun terpelajar dalam tanda petik, dukun-dukun yang pakai sosmed, hotline-nya ada, yang bagaimana cara kita berinteraksi enggak kayak dulu. Kalau dulu dukun makin serem nengok dia, itu makin mujarab dukunnya, makin jorok penampilannya. Ini tanda dukun makin hebat. Sekarang tidak, tampilannya lebih kayak ustaz. Kalau perempuan kayak ustazah berjilbab. Tapi terapinya sudah memang meminjam bantuan kepada setan. Terus kita datang, pesonanya cuma satu, tapi ustaz loh, Pak Ustaz. Yang harus kita pahami, jangan cuma karena dia pakai baju yang bajunya kayak ustaz lantas kita bilang dia ustaz. Hati-hati juga, tidak sedikit dukun-dukun ini yang mereka juga sholat 5 waktu, yang mereka juga baca Quran, tapi cara mengobatinya minta tolong sama setan. Orang yang begini ini tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang mulia, sudah kita paham, jika seorang hamba mengambil sikap pada tawakal jenis kedua. Tawakal jenis kedua yang kita bilang tadi apa itu? Tawakal dalam urusan mencapai hal yang diridhoi, yang dicintai. Tentu saja yang dimaksud apa yang diridhoi? Iman, jihad, dakwah. Ini butuh kesabaran ya. Tahajud setiap malam itu modalnya cuma salah satunya kesabaran. Yang kita hadapi diri kita sendiri. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, biasanya penghalang besarnya ya diri kita sendiri. Malas. Baca Quran setiap hari, siapa yang paling tidak suka? Ya kita sendiri. Kenapa? Malas. Nah, untuk bisa tawakal kepada Allah di posisi ini membutuhkan kesabaran. Tawakal tertinggi adalah tawakal kepada Allah dalam menunjukkan jalan hidayah, meninggikan kalimat tauhid dalam mengikuti sunnah Rasul, dan berjihad melawan musuh Allah. Nah, ini tawakal yang paling tinggi. Tawakal seperti ini dimiliki oleh para Rasul. Mereka sudah percaya. Ingat satu hari Nabi pernah duduk sendirian setelah dalam situasi perang, rehat. Nabi mojok sendirian di bawah satu pohon. Lagi sedang duduk, tiba-tiba datang pemimpin orang kafir, musuh yang sedang perang sama Nabi, pegang pedang. Dia taruhkan mata pedangnya ke arah wajah Nabi dan mengatakan, "Aku sendiri dan kau sendiri,
teman-temanmu tidak di sini dan mereka tidak memberikan pembelaan kepadamu dalam kondisi sekarang ini, siapa yang bisa bela kau ya Muhammad? Nabi enggak ada cemas, enggak ada takut, rona wajahnya biasa, tatapannya teduh, kalimat yang keluar dari mulutnya tegas, jelas, Allah. Kata Allah ini membuat si pemimpin kafir yang sedang mau membunuh Nabi gemetar, mendadak pedangnya jatuh. Begitu jatuh diambil Nabi, Nabi pun berdiri, diarahkan ke lehernya dan ditanya kepadanya, siapa yang akan membelamu sekarang? Karena kau juga sedang sendiri dan aku sedang sendiri. Maka dia mengatakan, ya Muhammad, aku cuma berharap belas kasihan darimu sekarang, karena tidak ada yang bisa membelaku kecuali belas kasihan yang kau berikan kepadaku. Artinya sikap tawakal ini laksa begitu tegar yang muncul pada Nabi, memunculkan pesona, kekaguman. Makanya sering terjadi para musuh-musuh Islam ketika menghadapi pejuang-pejuang dan orang yang berdakwah yang tawakal kepada Allah, walaupun mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dan menghabisi, tapi mereka tidak mampu kehilangan atau tidak bisa untuk menutup pesona yang muncul dari sikap sang dai atau mujahid. Kenapa? Karena kuatnya tawakal kepada Allah. Rahasia tawakal terdapat dalam hati yang selalu bergantung kepada Allah. Jika ia telah berniat dan bertawakal kepada Allah, tidak ada rintangan yang bisa membatalkan niatnya. Saya mewakafkan waktu hidup saya di jalan Allah, biarlah saya makan dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Setelah dia mewakafkan, ternyata rezekinya tidak seperti biasanya, tidak berlebih, kurang selalu, tapi kemudian dia tetap sabar, karena ini resiko dari tawakal. Yang sedikit ini pasti berkah, yang sedikit ini tidak akan membuat saya mati. Jangan lupa ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di zaman ketika Dajjal datang, kaum mukminin itu kesulitan makan, makan minum payah, karena Dajjal memutus suplai makanan kepada orang-orang mukmin sampai orang mukmin mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka, barulah diberikan suplai makanan lagi. Apa yang dilakukan oleh orang mukmin waktu itu? Nabi mengatakan makannya orang mukmin seperti makannya para malaikat. Apa makannya malaikat? Mereka menghabiskan waktu untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah saja, tidak lagi memikirkan makanan. Sehingga kalau datang kematian, maka matilah mereka di jalan Allah, tapi mereka bertahan dengan kondisi ini. Ingat kasus seorang anak tukang butut yang menceritakan kenapa dia membaca Quran. Apa dia bilang? Karena ketika saya lapar, maka saya membuka Quran dan membacanya sampai saya merasa kenyang. Coba seorang anak punya filosofi hidup kayak begitu, atau merasakan peristiwanya. Kalau dia lapar, kenapa dia baca Quran? Kenapa tidak cari apa makan dengan membeli? Karena dia tidak punya duit. Kenapa baca Quran? Karena dia punya pengalaman. Setelah membaca Quran, laparnya hilang. Ini yang dimaksud hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang tawakal. Dan jemaah yang mulia, saya pikir ini catatan yang bisa kita lihat pada hari ini. Semoga Allah membantu kita untuk semakin menguatkan tawakal kita kepada Allah, dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah lillah ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini kajian kita pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.